Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, sahabat Bang Duri semua. Kali ini saya berada di daerah Kecamatan Lakulu, kawan-kawan. Ini masih masuk di desa Sumut Sari ya. Dan di sini kawan-kawan padinya masih banyak juga yang belum dipanen ini kawan-kawan. Sudah ada ibunya yang mungkin mau ngecek padinya kawan-kawan. Nah di sini untuk daerah persawahannya tidak terlalu luas ya kawan-kawan, karena di sana di sebelah sana tuh daerah pinggiran jalan sana itu kebanyakan warga membudidayakan ikan kawan-kawan, jadi tidak dipergunakan untuk menanam padi, tapi digunakan untuk membudidayakan ikan. Dan di sini juga ada kolam ikan ini kawan-kawan. Ini di depan saya ada gubuk, ini kok ada dipasang listrik ya, ini gubuk bukan ya, apa mungkin kalau malam ini juga ditempati kawan-kawan, soalnya ada lampunya juga nih, ini pasang meteran listrik, mungkin kalau malam juga ditempatin ini. Entah untuk apa, menjaga padinya itu atau menjaga ikan, entah, kurang tahu saya kan. Nah, ini ada mentok kawan-kawan, lumayan besar ini. Dan untuk padinya sendiri di sini sudah banyak yang menguning kawan. Ini mungkin sudah siap untuk dipanen beberapa hari ke depan ini. Dan ini juga ada yang sudah dipanen tapi tidak keseluruhan kawan. Hanya di beberapa pinggiran ini yang dipanen, tapi di tengahnya itu masih disisakan karena masih hijau kan kawan. Masya Allah tabarakallah, luar biasa. Dan di sini suasananya lumayan sejuk kan kawan, walaupun cuaca pada hari ini sangat-sangat panas ini, karena di sini ada ini di tengah persawahan ini ada beberapa pohon kelapa kawan. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa kawan. Dan langitnya pada hari ini bersih. Hanya ada beberapa awan putih yang menghiasinya kan kawan, yang menambah keindahannya untuk pemandangan hari ini. Masya Allah itu kawan, jauh di depan sana banyak sekali pohon-pohon kelapa kan kawan.
Ini di sini ada beberapa petak sawah kawan-kawan yang masih belum dibanin ini. Dan ini entah kenapa ini masih ada yang disisakan waktu panen ini kan kawan. Apa mungkin ini kekurangan air, dulunya nggak kurang tok bahan ya. Ini daerah pinggiran sini dipanen semua. Ini sama nih, berapa ada saat ada beberapa petak sawah yang begini kan kawan. Panennya itu gak sekaligus ini, seperti ini. Masih ada beberapa padi yang disisakan kan kawan. Iya, rumah atau tinggal di situ tadi rumahnya langitnya kawan-kawan. Ada ular. Indah sekali ini. Ada ular. Kayak di rumah Pak Tomo beneran ada yang tidur kan? Yang di daun sungai-sungai daun kan Ki? Dan di daerah sana belum ada rumah-rumah warga kan kawan? Hanya hamparan tanah luas di sana, tidak dikelola ini. Di sana entah apa itu. Nah ini padinya lumayan bagus kan kawan, tapi hanya ada beberapa batang ini yang mengeringkan kawan. Ini seperti ini mengeringkan kawan. Ya kemana ya? Terus saja sana. Nah di sebelah sana kan kawan, itu di sebelah sana ini ada jalan di sana. Nah di sebelah sana itu jalan, dan di sebelah pinggiran jalan itu kan kawan, itu mayoritas digunakan sebagai kolam pembudidayaan ikan kan kawan. Nah di sana kan kawan ada jalan di sana menuju keluar sana, itu di pinggir sebelah jalannya itu di sebelah kiri itu semuanya kolam kan kawan, kolam ikan punya warga yang membudidayakan ikan kawan-kawan. Tapi ikannya itu sepertinya tidak sampai besar, hanya dijual bibitnya saja. Ini ibunya sedang cek padinya. Wah ini banyak yang kering ya Bu ya? Iya itu. Dari Bukit Biru. Oh, Bukit Biru kan? Iya. Oh. Ini. Oh, ini. Di sana sudah banyak yang selesai ya? Iya. Panen raya kemarin tuh. Oh iya kan? Iya. Yang makanya ini belakangan ini tanamnya. Oh iya. Dua kali tanam ini. Ini. Dulunya sudah aku tanami. Oh, rusak gitu kah? Bukan, kena banjir. Oh, habis. Makan keong kan. Baru tanam lagi. Ini kalau kayak gini nih, kenapa ini? Hah? Kalau jarang-jarang kayak gini. Ada yang nah, ini kan dimakan keong. Oh, iya. Dulunya tanamnya ya rapat, dimakan keong, kebanjiran kan lama. Oh iya. Air pasang itu. Air pasang, air hujan. Kayak gini, banyak yang kayak gini, kering ya? Ya itu. Ini kan pangkalnya, jangan sini kan ada ulatnya biasanya. Kering kan? Oh iya. Nah kan,
juga kena anu ya. Iya. Kalau yang hijau biasanya kan dikasih obat apa biasanya biar gak gini? Gak ada anu. Ya, ini seharusnya ngobatinya kan waktu masih belum keluar. Oh, baru bisa anu ya, ulatnya mati ya? Iya. Sayang kayak gini ya. Ya itu gimana lagi? Ini punya sampai semua ini kah? Iya. Sampai sana itu yang sudah diarit itu, yang sudah dipanen itu. Yang belum dipanen itu lain. Iya. Yang sudah dipanen itu sampai ini sini. Lumayan bagus ini nih. Iya. Yang sudah dipanen itu dimakan tikus. Oh, yang dipanen separuh-paruh tadi ya? Iya. Oh, iya ya. Itu kan dimakan tikus. Permisi ya, mau ke sana ya. Ya. Lihat-lihat. Nah. Makasih ya, Bu ya. Dan yang ini kan kawan, ini sudah dua kali tanam ini karena terkena banjir, jadi padinya itu habis kan kawan, mati gitu aja. Dan ini ditanam untuk yang kedua kalinya baru bisa seperti ini. Tapi ini banyak yang kering kan kawan, kena hama ini. Seperti ini banyak. Sayang sekali ya kalau sudah seperti ini tapi padinya banyak yang kering kan kawan. Nah ini kan kawan, di depan saya ini ternyata ada beberapa petak kolam ikan kan kawan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini banyak warga yang membudidayakan ikan kan. Nah sampai sana tuh di sebelah sini kan kawan, itu semuanya ini berjajaran kolam ikan kan kawan. Seperti ini banyak sekali ya. Hampir jatuh. Nah seperti ini banyak sekali ikannya ini kan kawan. Sepertinya ini baru dikasih makan ini. Dan mungkin di sini ikannya ini gak sampai besar kan kawan, karena saya melihat di sana tadi ada tulisan menjual bibit ikan. Di sana rata-rata itu menjual bibit ikan, mungkin ini hanya dijual untuk bibitnya saja kan kawan. Nah ini ada yang mati nih, ini kan kawan, ada yang mati nih. Banyak sekali ikannya. Ya, aku turun sini aja ya. Ya. Becek-becek situ. Masya Allah, ini kan kawan. Sangat-sangat indah. Ini habis. Kakak kemarin loh di apa tuh di perban pakai hand sapres ini. Buka dulu. Ini. Kita coba lihat ke sana. Harus jangan turun ya. Itu becek itu. Sini, Mbak Tuti. Ayo aku di sini aja ya. Iya, enggak apa-apa, tunggu situ. Ayo mau ke sana dulu. Ini sampai ke sana kan, kawan? Itu kolam ikan semua ini. Ini banyak sekali kan, ini sepertinya juga kolam ikan ini depannya. Karena memang di sini kan kawan, warganya itu mayoritas pembudidaya ikan, makanya di sini untuk ladang persawahannya ini tidak terlalu luas, hanya sekitaran situ aja tadi.
dan sisanya ini kolam ikan. Itu ada orang tadi membawa bibit ikan kan, kawan. Nah, ini kan, kawan. Banyak sekali ikannya nih. Nah, oke kan kawan. Untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini saja. Ini karena lumayan capek nih kan kawan. Karena cuaca hari ini sangat-sangat panas nih. Makanya cepat terasa capek nih. Baik kan kawan, bagi yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment dan subscribe. Dan jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Baik kawan-kawan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.